Oke, ya, halo guys, teman-teman sahabat dari Penerbit Forum Edukasi ataupun Buku Edukasi di seluruh Indonesia. Baik, teman-teman, sudah lama saya tidak mereview buku ya. Dari kemarin ngupload video-video live Zoom. Nah, sekarang saatnya kita review buku. Karena sudah ada beberapa buku baru dari Penerbit Forum Edukasi. Oke, teman-teman, di sini sudah ada buku The King Bedah Tuntas TPS. Ini sama aja ya. TPS plus Bahasa Inggris SNBT 2024. Sudah update permen Kemendikbud Ristek. Ada 7 subtes terbaru. Jadi penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan nulis, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Oke, kalau ini masih plastikan ya, masih segel. Jadi teman-teman nanti dapatnya segelan seperti ini. Jika tidak segel, bisa klaim garansi. Nah, nanti teman-teman bisa klaim garansi di link marketplace yang teman-teman beli. Oke ya. Nah, kita langsung review aja. Kita simpan bukunya ini. Oke. Untuk ukurannya teman-teman ini 19 dikali 26 cm. Terus depannya ini adalah ivory glossy ya. Oke, untuk untuk sampul belakang guys. Nah, saking udah lama tidak mereview seperti ini ya. Nah, jadi ada ini apa scan me. Jadi ini ada testimoni, terus untuk bonus-bonusnya nih teman-teman, nanti cara mana ya. Nah, nanti kita langsung aja. Nah, untuk bonus, ada sedikit berisik. Nah, ini ada strategi belajar teman-teman, terus bonus buku The King SNBT 2024. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini cara download bonus. Teman-teman bisa ikuti cara ini ya. Nah, ini ada kode akses nih. Jadi samar-samar, guys. Nah, ini yang kakak tutupin. Nah, di situ ya. Terus jika teman-teman adik-adik jika ada terkendala, teman-teman bisa menghubungi nomor layanan yang ada di sini. Ini bisa di WA ya, teman-teman, selama jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan untuk tanggal merah itu libur teman-teman, Sabtu Minggu libur juga. Oke ya. Yang penting nanti ada balasan dari kakak adminnya. Oke. Nah, ini untuk info update SNBT 2024. Nanti ini teman-teman bisa di-scan ya. Bisa menggunakan scanner aplikasi ataupun dari HP. Biasanya nanti HP di-scan nanti HP sih. Kamera bawaan HP nanti muncul ada linknya di setelah di scan. Oke, ini pengantar. Ini dia daftar isinya. Nah, ini ada seleksi secara mandiri oleh PTN. Ini UM ataupun SIMAK ya. Dan ada lagi yang lain itu tergantung kampusnya atau PTN-nya. Oke. Nah, ini yang penting daftar isinya. Kita lihat teman-teman. Nah, ini materi penalaran kuantitatif. Oke, teman-teman. Nah, ini nanti kita lihat apakah ada materi, terus ada soal dan pembahasan, materi kemampuan penalaran umum. Ini pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan nulis, materi literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman. Nanti jika terlalu cepat bisa di-pause dulu. Oke ya. Terus materi penalaran matematika. Nah, ini ada paket soal, paket drilling soal teman-teman. Ini ada paket 1, paket 2, ada kunci jawaban dan akses pembahasan. Nah, ini nanti kita lihat di halaman 443. Nah, ini ada paket drilling soal lanjutan plus. Oke, kita langsung aja guys kalau gitu. Nah, ini untuk ini ada ringkasan materi ya, teman-teman.
Ini link bisa di-scan seperti tadi yang kakak bilang. Nih, menambah referensi teman-teman. Nah, ini untuk materinya ya, lumayan. Terus ini apa nih? Oh, ini ada soal simulasi guys. Nah, ini ada soal simulasi. Ini untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Oke ya. Nah, ini agak terlalu ke pinggir. Ini ada berapa soal? Kita lihat. Ini subtes pengetahuan kuantitatif masih. Oh, ini nanti pembahasannya teman-teman bisa scan di sini. Nah, ini pembahasan teman-teman bisa di scan di sini ya. Jadi biar soalnya banyak. Oh, ini juga ada pembahasan teman-teman. Nah, jadi ini pembahasan nanti kita apakah video atau ini nanti kita scan coba ya teman-teman. Oke, sebentar. Saya ambil HP dulu. Tereng. Nah, ini dia sudah. Saya ambil HP teman-teman. Nah, kita coba scan ya. Oke, nah ini jadi ini adalah video pembahasan soal guys. Nah, ini di YouTube yang nanti tinggal teman-teman buka situs. Coba yang ini. Oke, kita ulangi lagi coba yang ini. Oh iya, jadi itu untuk video pembahasannya guys. Oke ya. Nah, di sini juga ada tertulis di sini teman-teman. Ini lumayan ada 70 soal nih guys. Oh, kalau soal SBT atau TBK itu memang mantap. Beda halnya seperti soal untuk apa ya, CPNS. Kalau soal untuk UTBK atau SBMPTN memang joss. Oke. Oh, berarti oh di sini apa namanya? Sampai 40 pembahasannya. Terus ini kunci PK ya. Sampai 70 nanti ada videonya nih. Ini kuncinya di sini ada videonya. Jadi teman-teman bisa berlatih dulu nanti baru melihat videonya. Oke ya. Nah, ini dia yang kedua penalaran umum. Jadi ada induktif, deduktif, kuantitatif. Ada ringkasan materinya. Jadi teman-teman ada ringkasan materi terus nanti ada soal dan pembahasan nih. Kayak gini. Oke, kita percepat aja ya. Udah 7 menit, udah 8 menit malah nih. Oke. Nah, ini ada 30 soal. 30 soal. Oke, ini udah ada oret-oretannya. Ini soal dan pembahasan. Oke, kalau ini ada tulisannya, ini bukan karena tidak ada. Jadi kunci jawaban dan akses pembahasan ada di halaman 443. Kota lihat ya, 443 kayak gimana sih? 443. Oke, ini sambil teman-teman lihat sekilas ya. Jadi ini kertasnya adalah book paper 443. Ish. Nah, ini dia. Jadi nanti teman-teman, nah ini ada paket drilling soal lanjut plus. Paket drilling soal selanjutnya bisa teman-teman dapatkan melalui website EduPower, lengkap dengan pembahasan dan trik praktisnya. Jadi ini biar bukunya nggak ketebelan, terus nanti ongkirnya jadi mahal dan harga bukunya juga jadi mahal. Nah, jadi kita buat teman-teman bisa akses di www.edupower.id. Nah, untuk cara aksesnya bisa dilihat di panduan di halaman 3. Nah, nanti kurang lebih sama ya teman-teman di halaman 3. Jadi sudah jelas. Jika masih bingung, bisa chat kakak admin di nomor layanan tadi. Nah, ini untuk kunci jawaban. Nah, ini simulasi penalaran umum. Ya, teman-teman. Nah, ini kunci jawaban ya. Nah, terus untuk akses pembahasan, tenang, ada pembahasannya teman-teman. Jadi akses pembahasan teman-teman bisa scan di sini. Kita coba ya, teman-teman. Nah, ini ada link tree nih. Jadi, teman-teman nanti bisa lanjut aja. Bisa deh itu mengakses pembahasannya. Oke, teman-teman, begitu.
Nanti kurang lebih yang lain juga sama, ada ringkasan materi. Nah, ini contoh soal dan pembahasan, terus nanti ada soal tadi, terus yang soal tadi yang kunci jawaban, terus pembahasannya bisa diakses melalui scanner tadi menuju ke Linktree. Oke, begitu aja teman-teman untuk reviewnya sekilas dulu ya. Sekilas aja udah 10 menit. Nanti teman-teman jika review dari saya kurang lengkap, next video saya buat lebih lengkap lagi. Oke, begitu ya teman-teman. Kita tutup buku dulu. Sampai berjumpa di next video. Bye bye. Ting ting ting.